Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Megavania. Di video kali ini, aku bakal membahas tentang gimana caranya mengatasi HP Android yang lag dan lemot. Jadi buat kalian yang ngerasa HP kalian itu lag dan lemot, kalian bisa pakai salah satu cara ini, yaitu dengan menggunakan menu opsi pengembang. Nah, buat mengaktifkan dan memunculkan menu opsi pengembang, kita harus masuk ke menu pengaturan di HP kita. Di sini kita cari tentang telepon. Nah, di bagian mengaktifkan dan memunculkan opsi pengembang ini, tiap HP-nya berbeda ya teman-teman. Di sini aku nyontohinnya pakai HP Realme. Untuk HP lainnya nanti aku tulis caranya di deskripsi. Nah, kalau di HP Realme kita masuk ke bagian versi. Terus kita tap sebanyak 5-7 kali di bagian nomor kompilasi sampai ada keterangan opsi pengembangnya udah aktif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai ada keterangan seperti ini ya teman-teman. Operasi ini tidak dibutuhkan karena Anda sudah di mode pengembang. Oke, kita kembali aja. Langkah selanjutnya, kita masuk ke pengaturan tambahan. Nah, di sini ada opsi developer, kalian tap aja. Pastikan opsi developernya udah aktif ya teman-teman, seperti ini. Scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian skala animasi jendela, di tap aja. Pilih skala animasinya 0,5. Terus skala animasi transisi, pilih 0,5 juga. Terus di bagian skala durasi animator, pilih 0,5. Dan beres. Sekarang kalian tinggal bandingkan aja performa dari HP kalian. Nah, jadi gitu ya teman-teman, tips singkat dari aku gimana caranya mengatasi HP Android yang lag dan lemot. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye!